delok bareng-bareng. Kita amin terus sih, melukur-melukur sih. Ojo rimarimin nih. Boleh, saya juga ngeplak ini. Arek-arek Kota Mojokerto, saiki aku nanggone nang ndi ayo. Iki nanggone SMP Negeri Loro. Jaman biyen sekolah iki jenenge Europese Leger School utawa ELS. Sekolah iki sekolah sing bersejarah. Sapa sing ngerti? Sekolah iki sekolahane Bung Karno tahun 1912 sampai 1915 Bung Karno sekolah nanggone sekolahan iki. Delok rek, awakmu mestine kudu bangga sekolah nang SMP Negeri Loro. Soale sekolah iki tau dadi sekolahane Sang Proklamator. Ayo didelok, ya apa suasana bangunan nanggone SMP Negeri Loro saat iki. Sekolahane jek apik. Kabeh sik terawat. Bangunane bangunan arsitektur Londo. Gedunge tinggi, nyaman, adem. Nah, saiki SMP Negeri Loro dadi sekolah sing membanggakan kanggo masyarakat Kota Mojokerto, arek-arek Kota Mojokerto. Sing sekolah nang SMP Loro kudu bangga ya, soale sekolah iki tau dadi sekolahane Bung Karno. Deloken suasanane. Nah, papan tulise iku papan tulis asli jamane Bung Karno. Bangku sekolah. Nah, iki bangku sekolah asli jamane Bung Karno. Kabeh barang bersejarah. Kabeh kudu dirawat, kudu dipelihara sing apik, soale iki dadi kebanggaan warga Kota Mojokerto. Ayo arek-arek sing wis sekolah nanggone SMP Negeri Loro, awakmu kabeh kudu bangga yo. Kudu tetep ngerawat sekolahan iki sing apik, ojo dirusak-rusak. Soale bangunan iki bangunan cagar budaya yang dadi kebanggaane warga Kota Mojokerto. Nah, iki salah sijine papan tulis asli jamane Soekarno sekolah nang kene diono nanggone SDN Purwosari. Bangku sekolah iki, bangku sekolah iki yo bangku asli jamane Soekarno sekolah nang kene. Jadi arek-arek Kota Mojokerto sing kepingin delok barang-barang bersejarah zamane Soekarno nang Kota Mojokerto, mesti tulen ana papan tulis asli, ana bangku sekolah asli zamane Soekarno sekolah, ana bolongane. Nah, sapa sing ngerti fungsine bolongan iki kanggo apa? Ayo sing iso jawab oleh hadiah menarik teko aku. Dijawab yo. Mari ndelok SMP Negeri Loro Kota Mojokerto. Ayo mari ngene tak ajak ndelok SD Negeri Purwo Tengah. Ya apa rupane SD Negeri Purwo Tengah saiki? Ayo merono bareng-bareng. Negeri Purwo Tengah. Sekolah iki jaman biyen jenenge Sekolah Rakyat Angka Loro. Sekolah nggone Soekarno cilik mengenyam pendidikan petang tahun nok kene. Nah, iku bangunane nok mburiku ini ono bangunan anyar. Patung Soekarno cilik. Sapa sing durung ngro deloken moro nang SD Negeri Purwo Tengah. Patung iku jadi kado memperingati hari kelahiran Soekarno 6 Juni wingi. Kita pemerintah Kota Mojokerto gaekno patung Soekarno.
Warno Cilik nanggone SDN Negeri Purwo Tengah. Muga-muga patungku iso dadi kebanggaan masyarakat Kota Mojokerto secara umum, juga kanggo arek-arek murid SD Negeri Purwo Tengah secara khusus. Dijogo bareng-bareng ya patunge ya, cek tetep awet apik lan membanggakan. Ya apa rupane bangunan jerone Sekolah Rakyat Angka Loro, ayo bareng-bareng didelok nang jero. Aula iki jek asli kabeh bangunane, tapi mergo umure wis tuwa dadi wis akeh sing rusak. Bangunan ikilah sing mengko arep direvitalisasi terus difungsikno dadi galeri Sukarno kecil. Arek-arek Kota Mojokerto ambek arek-arek teko endi ae sak Indonesia iso belajar sejarah Sukarno kecil nang gone kene. Galeri Sukarno kecil sing ana nang Kutha Mojokerto. Tak tunggu kunjungane.